Okey, assalamualaikum. Kali ini aku nak tunjukkan SP sedia rempit. Macam biasa, buka-buka market. Kita tengok. Dia melompat, kita tak payah. Kita tunggu dia buat low. Mana low, kita perhati dulu. Alright, low dia 480. Kita tengok dia retest balik tak 480 ni. Dia retest 480, jadi cut loss kau mana 475 dan korang boleh masuk dekat mana 480 atau 485, tak ada masalah. Okey, bila korang masuk, macam aku selalu cakap, MACD selepas tu dia cross up dan isto hijau. Lepas tu EMA ni pula, EMA putih akan cross dua-dua EMA dan EMA merah ni akan cross EMA biru. Dia menjadikan EMA tertib. Bila dah jadi EMA tertib macam ni, korang hold je lah sampai petang. Apa nak takut? Okay, EMA merah ni menjauh daripada yang biru ni, lagi sedap. Di petang kita cabut 4.5 ke, tengoklah 4.40 ke, dah pulanglah pada korang. Okey, kita get ready. Dah pukul 4. Alright, kita keluar 0.535 pada histo hijau cair dan kita semak balik position kita. Korang masuk kat mana? Okey, korang masuk tadi dekat 0.480 atau 0.485 dan korang TP dekat 0.535. Jadi korang untung berapa tik hari ni SP setia? Korang untung 11 tik. Kalau 1 tik 100, korang dah untung 1,100. Kalau 1 tik RM50, kau untung RM550. Kalau kau hanya mampu 1 tik RM10, kau dah untung RM110. Jadi agak faham. Assalamualaikum.